Dev-dev yang terhormat, para hadirin yang berani dan yang dihormati sekalian, dan bakal-bakal wakil rakyat di dalam pilihan raya yang akan datang. Lebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih atas kesempatan untuk bercakap pada petang ini. Sebenarnya dah lama saya tak bercakap dan selalu pergi ke hospital. Masuk ICU tak berhenti-henti. Sampailah isteri saya bagi tahu, you sakit ni pasal tak bercakap. Jadi oleh itu saya bercakap pada petang ini ialah untuk menyembuhkan penyakit yang sudah lama di dalam diri saya. Yang amat berhormat, yang amat berbahagia Tun dan saudara-saudara sekalian, jika tujuan kita untuk meningkatkan kembali maruah bangsa ini, maka kita harus tahu di manakah letaknya punca maka bangsa ini maruahnya jatuh. Di zaman Imam Sufyan, ada seorang hamba Allah yang hobinya ialah menggali kubur setelah orang itu mati. Bila seseorang itu mati, selesai orang baca doa di kubur, selesai talqin, orang semua balik. Si penggali kubur menunggu sekejap sehingga selesai, muka nangkir menyoal. Setelah itu dia gali kubur. Dia gali satu kubur, dia gali dua kubur, dia gali tiga, sepuluh, dua puluh sampai seratus kubur. Kerana dia nak tahu mayat-mayat yang telah disoal oleh Munkar Nakir ini bagaimana kedudukannya setelah disoal. Dari seratus mayat yang dia gali semula, 99 daripada mayat itu tidak lagi berhadap ke kiblat. Dia pun berjumpa dengan Imam Sufyan. Ya Imam, kenapa daripada 100 orang yang mati setelah disoal oleh Munkar Nakir, tiba-tiba badannya beralih dan tidak lagi berhadap ke kiblat? Jawab Imam Sufyan, manusia di akhir zaman hanya seorang dari 100 yang percaya rezeki itu di tangan Allah. Oleh itu, saudara-saudara, bagi bangsa yang ingin menegakkan maruah, ia harus menjadi satu bangsa yang dapat menentang arus dan mengembalikan kepercayaan bahawa rezeki itu di tangan Allah dan bukan di tangan pemimpin. Saya baru balik daripada Indonesia. Tu lihat mertua saya yang sudah uzur menghadiri perkahwinan seorang sahabat saya dari Indonesia. Dan saya lihat walaupun sahabat saya ini seorang yang kaya, tetapi perkahwinannya itu agak sederhana kalau dibandingkan dengan perkahwinan yang saya tahu boros limpah ruas dengan belanja yang besar yang kita tahu ada di dalam negara ini. Jelas bahawa lebih banyak wang di dalam politik daripada dalam perniagaan. Berartilah hanya orang politik saja yang mampu menafikan kebenaran hadis Nabi yang bermaksud 9 daripada 10 pintu rezeki itu ialah dari perniagaan. Ada di kalangan kita yang percaya 9 daripada 10 rezeki itu pintunya dari politik. Oleh itu rata-rata kita lihat bangsa kita ini sudah menjadi hamba kepada wang. Boleh dikutak-katikkan, boleh diatur untuk berdemonstrasi dan segalanya semata-mata kerana wang. Selagi ini tidak dapat kita betulkan, selagi kecintaan kepada bangsa, agama dan negara tidak dapat dikembalikan,
Selama itu bangsa ini akan menjadi bangsa bangsat yang akan kalah di dalam pilihan raya yang akan datang. Saudara sekalian, pada abad ke-19, ahli-ahli fikir di Denmark telah ada mesyuarat. Mesyuarat ini ialah untuk memikirkan nasib burung-burung yang terbang ke selatan di musim sejuk untuk mengelak daripada hawa dingin di utara. Apabila ahli-ahli fikir ini melihat ratusan ribu burung terbang ke selatan, ke Mediterranean, kerana tidak tahan sejuk di utara, maka ahli-ahli fikir ini pun terfikir untuk membantu. Mereka pun cari jutawan-jutawan di Denmark, mengumpul wang yang begitu banyak, dan mereka mencari tempat lapangan yang luas. Mereka dirikan khemah yang besar-besar, letak makanan di dalam khemah apabila musim sejuk sudah tiba. Apabila makanan ini sudah ada, burung pun datang. Pada tahun pertama hanya puluhan ribu turun. Tahun kedua, setelah burung yang turun tahun lepas beritahu kepada kawan-kawan yang lain, 100 ribu, 200 ribu, sehingga 5 tahun berjuta burung turun di Denmark. Apabila wang dah banyak habis, ahli fikir pun berubah fikiran. Mungkin kita kena berhenti usaha bagi makan burung free dan menghalang mereka daripada terbang ke selatan di musim sejuk. Pada tahun berikutnya, burung-burung ini pun dihambat keluar daripada Denmark. Ada burung yang dah lama makan di Denmark, dah tak tahu arah ke mana nak pergi. Dia terbang sekejap, dia patah balik. Mati ribuan burung di lapangan Denmark. Apabila doktor binatang semak, rupanya sendinya dah lemah kerana terlalu lama makan free. Saudara-saudara, inilah dia burung subsidi. Kawan saya, Cikgu Man Pendek daripada Langkawi, Manpen daripada Langkawi, dia telah membaca satu pantun yang berbunyi, Melayu bukan kaum subsidi, hidup selalu tolong-menolong, biar kita mati berdiri daripada hidup orang duk dukung. Itulah pesanan arwah Cikgu Man Pendek yang selalunya bergema di Perhimpunan Agung UMNO apabila ada mesyuarat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya dijemput untuk datang ke sini. Dan saya tahu ada orang tanya, kenapa Syed Saifuddin mengadakan perjumpaan? Syed Saifuddin pun dah jawab. Tapi jelas sekali, sekarang ini media masa, media perdana tidak lagi mencerita yang baik mengenai Tun Mahathir. Baru-baru ini Ramesh Rao, entah paria ataupun yang mengaku dirinya Brahmin, berkata, saya rasa itu Tun Mahathir sudah gila. Ramesh Rao, sudah ada paria menghina Melayu. Tentu orang UMNO nak tahu, betulkah cakap Ramesh Rao? Sudah gila kah Tun? Pendekar UMNO Dato' Jamal Mat Yunus pula beri pilihan untuk kaum Cina balik ke Cina. Pemimpin MCA kini tidak berani tegur Jamal kerana Jamal pendekar UMNO. Yang tegur ialah mantan pemimpin MCA, Dr. Chua Sui Lek. Dia kata, Jamal stupid. Jamal stupid. Tu ketua MCA kata, Jamal stupid. Very much.
Banyak Melayu setuju. Dan seruan Jamal hanya merugikan Barisan Nasional, kata Chow Selek. Ini betul. Jamal jadi popular bukan kerana jasa, tetapi kerana menganjur Perhimpunan Merah. Dan lagi popular bila pemimpin DAP mula kecam dia. Ada orang-orang Jamal nak adakan Himpunan Merah di Kajang. Tetapi Setiausaha Agong UMNO Tengku Adnan Mansor yang turut serta dengan Jamal dalam Himpunan Merah pada 16 September tidak menyokongnya. Bila UMNO tak setuju, Himpunan Merah tak jadi. Bermakna kalau Himpunan Merah jadi, siapa yang setuju? Di Penang pun ada terdengar akan diadakan Himpunan Merah kerana ada kebocoran berita mengenai rancangan pejabat mufti nak sekat penggunaan pembesar suara selain dari untuk azan. Kerajaan negeri kata tak ada, tak ada keputusan. Maka pejabat agama pun mengikut contoh di Kuala Lumpur, siasat. Siapa yang bocor idea ini? Bukan halang daripada idea ini terlaksana. Siapa yang bocorkan? Kerajaan DAP pun dah pandai. Jika ada berita bocor, mesti selidik yang membocorkannya. Bukan rancangan dibatalkan, tetapi sumber kebocoran yang dicari. Begitu juga di Kuala Lumpur. Jika ada orang membuat laporan mengenai apa-apa penyelewengan, maka yang membuat laporan itu diselidik. Bukan membetulkan penyelewengan, atau menyelidik yang menyeleweng, atau yang dilaporkan untuk diselidik. Duta Cina ke Malaysia, Tuan Yang Terutama Huang Hui Kang menegur semua usaha diskriminasi kaum di Malaysia ini. Malahan, sejak dulu Cina menganggap semua keturunan Cina di dunia ialah rakyat Cina. Cina tidak terhibur dengan senandung Jamil supaya Cina balik ke Cina. Duta Cina juga tersinggung kerana merasakan semangat perkauman disemarakkan kerana matlamat politik pemimpin Malaysia. Sayalah selaku Timbalan Menteri Dalam Negeri yang membawa pindaan Akta Pertubuhan ke Parlimen untuk membezakan antara pertubuhan politik dan pertubuhan kebajikan. Antara tujuannya ialah untuk menghalang campur tangan asing dalam politik negara dengan membiayai pertubuhan politik di negara kita. Apa kita nak kata jika pihak Cina yang begitu kaya membuat keputusan untuk menderma kepada parti Cina untuk dimasukkan derma kepada akaun peribadi pemimpin parti Cina untuk menentang kita dalam pilihan raya akan datang. Sedangkan yang mengajar untuk terima derma ini adalah kita. Kalau orang sanggup derma 2.6 bilion kepada kita, apakah Cina tidak sanggup derma 4, 5 bilion, 10 bilion sekalipun kepada parti yang menentang kita? Oleh itu, kita jangan mengajarkan orang untuk membunuh diri sendiri. Kini kita merasa hebat kerana sahabat karib kita, Datuk Khairuddin Abu Hassan ditangkap dan sedang meringkuk dalam penjara. Datuk Khairuddin buat laporan mengenai 1MDB di London, Paris, Bern, Singapura dan Hong Kong. Datuk Khairuddin lapor di luar negara setelah terlebih dahulu beliau melapor di dalam negara. Beliau berbuat demikian kerana ingin membantu dan memudahkan penyelidikan kerana banyak penyelewengan melibatkan mereka yang tinggal di luar negara. Dan institusi yang terlibat juga institusi bukan institusi dalam negara. Jenayah yang dilaporkan juga melibatkan institusi kewangan yang beribu pejabat di luar negara. Penyelidik dan penguat kuasa di Malaysia boleh dipecat, dipindah tempat kerja, diganti, ditegur, dimarah, dihalang dan dinaikkan pangkat. Semuanya kelihatan untuk menghalang penyelidikan. Tetapi
di luar negara. Mereka tidak boleh pecat, tidak boleh pindah tempat kerja, tak boleh ganti, tak boleh teguk, marah, halang. Bertilah yang berkuasa di Malaysia tidak berkuasa atas yang akan bertindak di luar negara. Apa pilihan kepada Datuk Khairuddin kecuali lapor di luar negara? Kerana dengan cara itulah beliau dapat menyelamatkan pegawai-pegawai tinggi yang di sini tidak mampu melaksanakan tugas kerana takut rezeki mereka itu pecah periuknya. Tuan Dr. Mahathir berkata bahawa SUSMA ini lebih teruk dari ISA. Betulkah? Tentu ahli UMNO nak dengar ucapan Tun untuk menilai siapakah yang gila atau stupid antara Ramesh dan Jamil. Juga apa bezanya antara ISA dengan SUSMA. Saudara sekalian, saya baru balik dari Indonesia. Orang Indonesia menangis. Menangis kerana mereka kalah dengan kita. Bukan kalah dalam bidang badminton. Dulu mereka juara. Mereka dapat piala emas. Mereka kalah. Kerana kalau dulu mereka antara negara yang rasuah di dunia, sekarang kita menang lebih rasuah daripada Indonesia. Dan sekalian, oleh itu untuk mencoba mengembalikan maruah bangsa yang sudah tercemar dengan begitu dahsyatnya, memalukan. Orang datang ke negara kita sanggup mengatakan kita tidak benar. Kemana kita pergi di dunia sekarang ini, semua orang bertanya, apa dah jadi kat negeri you? Apa dah jadi? Apa kita nak jawab? Oleh itu, kita tidak mahu parti lain menebus maruah ini. Kita mahu yang menebuskan maruah ini ialah UMNO sendiri. Untuk itulah, maka Tun Dr. Mahathir hadir di majlis ini untuk kita semua. Sekian, terima kasih.